Kita ada callers yang akan saya interview, iaitu Sufian daripada College Vocational Kuala Krai. Nak tanyalah, kenapa graduan lepasan KV hari ini laku dalam pasaran kerja dan macam pisang goreng panas pula ah? Sebab utama graduan KV laku dalam pasaran kerja hari ini adalah kerana KV dan teknik sekarang dan dulu tidak sama. Dulu semua pelajaran berkaitan teknik dan kemahiran adalah lebih kepada am. Am ini seperti yang kita sedia maklum, ia adalah meluas dan tidak tertumpu pada sesuatu bidang tertentu. Manakala teknik dan kemahiran kini sudah terbahagi kepada bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, saya bercakap tentang bidang ICT. Dulu pelajar yang mengambil bidang tersebut belajar tentang banyak perkara, contohnya web design, coding, administrator dan lain-lain. Bagaimana kitaran pembelajaran korang ataupun proses pembelajaran korang yang korang dapat dekat College Vocational tu? Mereka akan diberikan latihan wajib yang membolehkan mereka mengajar sama macam yang industri inginkan. Contoh pada pensyarah saya, mereka terpaksa mengambil SKM tahap 5 dan mereka wajib lulus. Dan setiap pensyarah memang akan keluar pada setiap tahun untuk berkhusus dalam bidang yang mereka ajar. Okay, nampaklah perkaitannya dekat situ, apa yang diorang belajar dan apa yang industri perlukan. Alright. Bagaimana persepsi masyarakat kita mengenai pelajar vocational ni? Persepsi orang luar kepada pelajar KV adalah tidak beberapa nak elok lah. Dan itulah tanggungjawab saya. Tanggungjawab setiap pelajar KV adalah bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap keluaran KV dan untuk membuktikan bahawa KV is the best in educating industrial skills to student. Adakah pembelajaran yang korang terima dekat KV ni tidak lari daripada arus kerja semasa? Pensyarah KV mempunyai syllabus yang memang mengikut apa yang industri semasa inginkan. Setiap syllabus yang diterima, pensyarah KV memang mereka perlu mengubahnya sebanyak 30% mengikut arus semasa. Semua syllabus di KV adalah dinamik mengikut arus semasa dan mengikut keperluan semasa. Memang okay, diorang akan gubal lah sedikit syllabus tu supaya ada relatablenya dengan pekerjaan semasa.